Sebab apa? Ini adalah salah satu cara untuk kita nak nak throwback juga malam ni. Kita akan throwback banyak cerita-cerita nasyid dulu-dulu. Betul. Kita akan nyanyi lagu-lagu nasyid lama. Betul. Lagu-lagu Hijaz. Lagu-lagu Saujana. Lagu-lagu kumpulan apa lagi? Black Dog Bone. Nasyid dah cak. Oh bukan? Kita ada Hijaz. Kita ada sama kumpulan Robbani. Raihan. Walaupun dia orang tak ada kat sini, tapi kita akan nyanyikan lagu dia orang. Kita ada kumpulan-kumpulan Raihan, legend-legend kita tu semua kita akan nyanyi pada malam ni. Anda juga boleh bersama dengan kami nyanyi sama-sama. Dan juga kita punya rakaman pada malam ini. Kita akan siarkan terus di Facebook Anam. Facebook Anugerah. So boleh buka di Facebook Anugerah Nasyid Malaysia. Wow. So boleh tengok di situ. Ya. Alright. Plakat. Kain plakat boleh pakai. Plakat kasih angkat. Kasih angkat. Okay, alright. So kita nak panggil terus ke apa? Okay, boleh. Okay. Boleh. Baik, kita nak panggil terus artis-artis kita. Okay, dipersilakan. Kita persilakan musician kita dulu. Musician kita. Kita persilakan Farid Zain, Aman Damai dan Fairuz Damai. Hatepuk. Ya, tu dia. Amboi, datang berpurdah dia buat ya. Oh, ya Allah. Jangan membututi, jangan membututi. Okey. Dan juga kita jemput siapa, Zab? Kita punya tetamu kehormat kita pada malam ini. Dia. Kalau kata kita ni dalam program kerajaan lah. Bermakna ini adalah ucapan yang terakhir sekali. Masya Allah. Sebab dia adalah pemberi segala-gala penutup kepada penutup. Sebab dia power, paling power sekali. Sebelumnya untuk nyanyi sikit lagu ini. Sikit. Sekeping, bukan itu lagu lain. Itu lagu ni. Itu adik dia. Adik dia. Macam mana lagu dia? Sedamai. Damai yang dirasa. Silakan Azhari Nausiha. Ya. Teruklah cak kau bapak lupa tu lagu. Tak, aku kan aku saja je. Abang gila Zahari. Aku tak minat ni, aku minat ni. Oi, gila kalau abang kalau nasihat tak keluar kat TV, aku dengar radio. Betul. Abang Zahari apa khabar? Baik, boleh buka ni? Boleh. Allah nampak dah. Kalau kita dalam masing Malaysia tak boleh buka. Okey. Kau kan memang tak nak buka. Oh, alhamdulillah pemalu orang. Alright, so kita nak bersama-sama kita nak selawat dulu, boleh? Boleh. Boleh semua? Kalau boleh kasih angguk semua punya kepala. Macam tu. Alright, okay. So kita selawat sama-sama dulu insya-Allah. Dengarkan Tolal Badru Alaina dari Farid. Okey, goyang sama-sama semua sekali. Siapa dulu? Semua sekali, sama-sama. Min saniyatil wada' wajaban syukru alayna mada'a lillahi da' tala'al badru alayna saniyatil wada' wajab syukru alaina mada'a lillahi da' sallu ala nabi sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuha mab'usu fina jitta bil amri muta anta sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama. Okey, semua sekali. Badru alaina min
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan a very good evening to all of you that watching us tonight. Wow, bahasa Jawa. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami di dalam showcase Road Tour. Road to Anam. Road Tour Anam. Aku tak tahu, aku betul, sambung. Betul-betul jauhnya. Ya, Road Tour Anam. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang menonton. Okey, muka aku. Kena ya. Okey, baik. Kita bersama dengan Abah Zahari Nasihat. Tepukan gemuruh untuk Abah Zahari. Ya, tepuk semua. Kita bersama dengan Aman Damai. Ya, sangat damai dia kita bersama kita. Dan kita bersama dengan Fairuz Damai. Ya. Dan juga Farid Damai. Farid Damai, Farid Zain dan Farid dan rakan-rakannya. Baik, cap. Kebiasaannya, kalau kita buat persembahan atau pembukaan program nasyid, betul. Mesti dengan selawat. Betul. Okey. Dulu. Dulu. Teringat dulu. Kalau dulu pembukaan program nasyid, dia akan nyanyi satu lagu. Lagu apa? Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Lepas tu? Hanya apabila salah memilihnya membuat... Aku buat second dia. Tapi jadi bersalah. Kan? Weh, itu bukan second. Apa? Itu tak. Hancur. Tak, memang macam tu. Itulah sebabnya aku tak ada kumpulan nasyid tau. Alright. Okay. So, Alhamdulillah. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya kita nak share pada malam ni. Yeah. Alright, malam ni sebenarnya kita dalam siri kita dalam Road to Anam yang akan berlangsung pada 27 Disember ini yang akan bersiaran secara langsung di RTM 1. Yeah. Di TV 1 lah. Jam berapa? Jam 9 malam. 9 malam. 9 o'clock in the night. In the night. Alright. So, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang mana menonton, abang-abang kita, kakak-kakak kita yang menonton pada malam ni, pastinya malam ni kita nak ajak semua untuk kita buat little throwback lah. Okay. Sebab malam ni juga kita akan siarkan trivia-trivia juga. Oh. Yang mungkin orang tak tahu. Semua kita kongsi malam ni? Kita kongsi malam ni. Sia-sia kita bawa ni daripada sekolah dah menyanyi. Silap-silap sekolah dulu pun ponting. Sekarang jadi cikgu. Sekarang umur abang apa? Sekarang dah 43. 43? 42. Masa abang nyanyi umur apa? Masa mula tu 15 tahun. 15 tahun. Masa tu aku tak lahir lagi. Kalau album lah. Album 15 tahun? Waktu umur 15 tahun, Masya Allah. Mula nyanyi daripada kecil lah. Alright, so kita nak pergi kepada Abang Azhari terus. Silakan. So kita sebagai pembuka kita punya pertemuan pada malam ini, pastinya macam saya cakap tadi lah bang, kita nak throwback-throwback sikit. So sebagai kata antara tonggak utama nasihat, so kita nak tahu, satunya, di manakah orang kata nasihat itu dilahirkan? Selain daripada hospital. Tak. Nasihat, aku jawab dulu. Nasihat dilahirkan selepas dapat nasihat. Wow. Wow. Tak, sebenarnya okay, nama nasihat tu pun ada cerita dia. So kita nak dengar daripada bang. Silakan bang. Nasihat ni dia bermula kalau apa tu, sebagai the group tu. Dia datang daripada, kami ni semua daripada satu sekolah yang sama lah. Kalau tahu Smakel tu, dia punya akronim dia SMAKL. Yang jalan sebelah dia tu jam gila. Okey, Sri Damansara tu kan. Okey, so sekolah menengah agama Kuala Lumpur dulu, tapi sekarang dia dah masuk kebangsaan, jadi SMK agama Kuala Lumpur. So jadi semkak. Lain nama dia. Dia Smakel dia sebab Smakel tu terlalu popular, jadi dia remain je. Dia kekal je macam tu. Right. Jadi sebabkan daripada sekolah tu, kita ada grup nasyid sekolah, pergi pertandingan itu, pergi pertandingan ini. Jadi kalau nak ikut kan sebenarnya ada recruiter lah yang datang. Kalau untuk to be exact, dia adalah Abang Azhari
Raihan arwah. Oh, ingat abang pada Azhari. Okey, masa kalau tu kalau dikenali sebagai abang Zeri kan. Dia juga yang yang buat lagu sekolah kami. Jadi pada masa tu nak cari grup-grup nasyid daripada sekolah ni lah, dia nak rakamkan album apa semua. Dan kami sebenarnya dia orang datang buat tapisan daripada ramai 14 orang. Jadi dia tapis-tapis, tinggallah berapa orang untuk untuk pergi apa tu recording apa semua tu. Eh sebenarnya lebih daripada 14 lah. Ramai betul lah. Oh dia bukannya macam sekarang sekarang cari budak sekolah untuk pertandingan. Yang dulu buat untuk recording. Dulu sebab sebab pertandingan itu memang ada. Kan, tapi kan yang yang kalau kalau to be exact dia OVA itulah. Audio video alarkam dulu. Jadi memang dia nak cari artis-artis masa tu bila jual Asmaul Husna apa semua tu memang hit, ada Nada Murni, ada Dezik. Jadi dia nak grup-grup yang budak-budak kecil ni. Yang belum akil balik ya. Sebelum kami saya masa tu memang belum balik lagi. Alhamdulillah pandai cerita. Alhamdulillah. Jadi sebelum kami sebenarnya dah ada masa tu Mirwana. Dan yang grup Yasin Mahat Amidia. Jadi kami sebenarnya second sekolah, sekolah yang ada album. Dia bukan pilihan pertama lah. Actually dia cerita ni panjang kalau nak cerita ni tak cukup tak, tak cukup masa. Masa kita panjang. Masa tapi insyaallah. Tapi ingat hijab, kalau aku time sekolah tu pertandingan nasyid masuk semakel macam dah okeylah, tak payahlah. Macam tu. Smuggle, babe. Power lah. Power lah. Ada jin apa pakai. Tapi biasa smuggle kalah dengan Hirok. Dulu lah, dulu lah. Macam sejarah tu tak pernah ditulis. Eh, tak ada. Okay. Alright. So, so kepada yang ada bersama dengan kita pada hari ini, yang tengah tengok kita, yang stay bersama dengan kita, yang baru masuk pada kita ada Imtiaz Symphony. Wow. Apa khabar? Artis juga. Tahniah, menang semalam. Tahniah, juara. Juara apa ni? Apa ni semalam? Apa tu? Dengar kata nak open table 10,000 tu. Oh yang nombor 3 pun ada. Okay, oh itulah. Tu nak jap sikit lagi. Kita nak tahu perkataan nama kumpulan tu Nausihat. Sekarang tengoklah hati. Siapa yang bagi nama? Dia macam broken sangat. Kalau ini, kalau betul-betul yang yang bagi nama tu abang Ito Lara lah. Aziz Sulaiman So masa tu itu. Masa tu dia ada banyak nama Alif Lamra lah apalah semua tapi Alif so Lamim kita dah. So masa tu kami dengan abang itu rapat apa tu dan in the end dia dia sampai dia pernah menjadi kami punya manager apa semua masa awal-awal Nausihat dulu. Jadi apa tu nama-nama ni datang banyak antaranya Intim lah apa tu macam-macam lagi lah. Oh Intim pun ada. Ada juga jadi bila diletakkan kat kami tu kita ni macam nak nampak macam apa tu ada ada macam dia advance sikit. Yalah nak nampak macam Westlife lah. Tak nak lah macam terlalu nasyid sangat. Tak mau nasyid. Ya buat asal Nausihat mana pernah pakai kopiah? Pakai. Pakai beri. Bukan pakai beri. First-firstnya pakai. Pakai. So sebenarnya kami memang nak cuba-cuba lari daripada image tu. Kita nak jadi insan yang baik, positif, tapi dia tak dia tak macam orang terlalu relate sangat dengan ustaz ke apa sebab kita muda kan, kita remaja. So nak cater tu budak-budak remaja jadi jadi kita gelarkan diri kita tu macam positif lah, positif pop macam tu lah. Waktu tu kira tak ni lain lah Sebab tu nama pun dia dia pelik sikit lah. Sebelum sebelum kami tu ada ada Raihan. So ada macam unsur-unsur Islami. Ya, bunyi Arab lah kan, Raihan kan. Okay. So, ni Nausihat, tengoklah hati. Tengoklah hati. Sekarang tengok hati, esok pergi lain. Okay, so itu dia. Antara sikit sebanyak yang kita boleh share di awal lah, sebab apa malam ni banyak juga benda yang kita nak korek daripada apa ni Abang Azhari. Sebab mungkin kalau bukan peminat nasyid, mungkin you all tak tahu yang sebenarnya ada dua, ada ada banyak sebenarnya hati nasyid ni, adik-beradik. Betul? Dalam kumpulan tu adik-beradik. Ya, tapi lain contoh kumpulan lain-lain, kumpulan lain-lain tapi dia orang tu sebenarnya adik-beradik. Betul? Cuba teka siapa kalau adik Abang Zahari. Okey, Farid. Alang-alang sebab Farid ada, Aman ada dan juga Fairuz. Aman ni memang nampaklah tua dah. No. Muda lagi Tu tak boleh buka tu. Okey, Farid. Semasa bermula 15 tahun tu tahun bila? 19 apa? Abang, tahun berapa? 15 tahun, masa 15 tahun. Kalau 93. 93, umur awak apa? 3 tahun. Awak 3 tahun, apa awak buat time tu? Tak tahu. Tak tahu, okey. Macam mana awak boleh minat nak jadi ahli nasyid ni? Okey, waktu dulu saya, apa maksudnya nasyid ni saya kenali daripada zaman Raihan.
Waktu tahun 1996. Ha. Waktu tu saya tengok kaset. Ha. Tengok je lah, tak dengar lah. Buka lirik dia. Buka je? Buka je, lepas tu dengar lah. Dari situ lah minat sampai lah sekarang eh. Alright. Okay, Cap, kita nak kongsi apa? So, kita dah dia kata dia minat lagu Raihan. Kita nyanyi lagu Raihan dulu. Oh, serius lah? Kita nyanyi lagu Raihan. Okay, Cap, lagu apa? Saya ni, saya ni nyanyi boleh. Lirik jangan cuba. Lagu apa? Kalau ada pertandingan lirik nasyid nulis, ni memang aku kalah ni. Okay, kita nyanyi lagu Iman Mutiara boleh? Boleh eh? Abang Azri boleh nyanyi sama-sama InsyaAllah, InsyaAllah boleh. Okay, sebab saya part itu saya tunjuk eh. Alright, jom kita nyanyi sama-sama boleh? Semua yang ada, masih ada lagi. Kita dengarkan Iman Mutiara bersama kami. Ho! Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tahu iman bagaimanalah merasa di hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Awang Zahari. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau menentas lautan api, namun tak dapat juari miliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Semua sekali nyanyi. Tanpamu iman bagaimanalah merasa di hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Farid. Kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Oh dia, Imam Mutiara. Tahun bila bang lagu Imam Mutiara ni? 96 lah kot ni. 96 lah. Lagu album pertama kan? Pertama. Masa tu lah saya rasa beriman. Baik. Okey. Statement TV ni. Kita rasa kita beriman dengan lagu tu. Okey, baik. Jap, kita nak kongsikan beberapa cerita tentang nasyid. Tentang artis nasyid kita. Betul. Kita ada beberapa poster lah nak share. Okey. So kita nak share beberapa insert berkaitan dengan trivia artis nasyid kita. Ya. So kita akan keluarkan pada skrin. So kadang-kadang anda tahu, kadang-kadang anda tak tahu. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu.
Saya pun tak tahu apa yang nak keluar sebenarnya. So hampa tengok je apa yang akan dikeluarkan. Okey, baik. Sebab konsep kita memang santai pada malam ni. Okay. Dan apa yang keluar, yang tu kita baca. Kasih keluar. Ya. Kita nak kongsikan apa dengan anda? Ya. Trivia Nasheed. Ni sini siapa tak kenal? Okey. Tak tahulah. Okey, Datin Sri Nur Syahidah yang juga isteri kepada usahawan kosmetik terkenal Datuk Sri Alif Syukri pernah menganggotai kumpulan Nasheed Solehah yang popular. Ya. Dengan lagu Islam. Islam agamaku. Muzik mana? Islam. Okey. Dan juga lagu kemudian menyumbuhkan kumpulan Nasheed Wirdani. Wirdani. Dan kita pecahan daripada Wirdani adalah Wildan. Ha? Oh, takkan tukar jantina terus. Okey. Okey. Dan juga yang ini. Dulu dia masuk Akademi Quran. Ya, betul. Lepas Fakrul tu, UNIC. Ya. Dia tulis tentang ni, Fakrul adalah seorang yang sangat pemalu pada zaman sekolah. Sila, beliau sendiri mengakui hal tersebut. Tapi tak menyangka yang beliau akan turun dalam bidang pengacaraan. Sebab saya sendiri kenal Fakrul waktu dia menyertai satu kumpulan nasyid dulu. Iaitu kumpulan Zulfan. Insaniah? Kumpulan Zulfan ni kumpulan nasyid kat Kedah. Lagu dia. Tujuh. Ingat lagu dia? Tak ingat. Okey. Yang ini Hafiz Hamidun. Semasa mempromosikan album Zikir Terapi Diri yang pertama, Hafiz Hamidun sebenarnya mensasarkan track Laukana Bainanal Habib sebagai single untuk dipertaruhkan. Yeah. Dan langsung tidak menyangka yang album tersebut akan menjadi fenomena. Betul. Inilah yang mengkayakan Hafiz Hamidun. Album ni. Ini di antara yang kedua terbanyak lah. Ini yang first. Maksudnya lepas Raihan, ini juga yang kedua. Yang ni kira untuk pencapaian peribadi seorang artis, ini antara. Kalau kata iTunes, baru ni kita jumpa sini dengan Hafiz Hamidun. Beliau berkongsi dengan kita. Yeah. Lagu ni antara yang banyak airplaynya di iTunes adalah di luar negara. No. Tu dia tahu. Apa tu Hafiz Hamidun saya tak kenal luar negara mai. Bukan orang Malaysia saja Selawat. Ni dia ni. Tengok Azan dekat dalam radio dekat TV muka dia. Hazamin Intim. Dia cerita pasal nikah ni. Bernikah pada usia 22 tahun. Tu awai nah. Ketika masih di tahun kedua jurusan kejuruteraan. Kejuruteraan di UIA Gombak. Itulah Ra telah menukilkan lirik lagu Nur Kasih sebagai hadiah perkahwinan buat Hazamin dan pasangan. Ini macam dapat hadiah lagu. Lirik Nur Kasihku. Mukaku. Kalau kau nyanyi kutuk kau. Okey, baik. Lagi. Ada lagi. Masya-Allah banyak betul trivia kita. Ini Mamat ni datang Malaysia. Okey. Ramai stadium penuh. Ramai stadium yang penuh. Ramai stadium yang penuh. Tak. Mahir Zain. Ni dia. Intim Record pernah menghubungi pengurusan Mahir Zain bagi mendapatkan hak edaran album di Malaysia tapi gagal. Sehinggalah mereka menunjukkan gambar CD cetak rompak yang telah memasuki pasaran Malaysia barulah kemudiannya hak edaran tersebut diberikan. Dia kena cetak rompak dulu lagi. Ya. Okey, baik. kita nyanyi nyanyi satu lagu Mahir Zain lah. Farid, insya-Allah dorang yang main muzik kita minta aja. Okey. Farid, lagu apa? Kita nyanyi. Nak dengar lagu apa? Lagu Mahir Zain? For the rest of my life tak. InsyaAllah. Saya Inggeris tu. Bunyi jauh. Apa boleh bang? Lagu InsyaAllah boleh? Tak hafal. InsyaAllah je lah abang nyanyi. Abang sebarang seorang penasyid. Okay. Lagi InsyaAllah Okay, chorus tu. Dia nak ambil chorus je. Dia cakap dah belanja chorus je. Okay, chorus. Baik, chorus untuk anda. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. 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 Yo. Yo. Ada jalannya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ada jalannya. Andainya dosamu berulang lagi, bagai tiada ruang untuk kembali. Jika keliru atas kesilapan lalu, membelenggu hati dan fikiranmu. Janganlah berputus asa. Kerana Allah bersamamu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ada jalannya, insya Allah.
Cam. Saya kalau nyanyi memang suka rosakkan lagu orang. Alhamdulillah, tak rosakkan tadi kemang. Oh, iya. Bagi juri. Cantik. Alhamdulillah. Cantik juga. Dia cakap kau cantik, Man. Alhamdulillah. Tak sia-sia aku pakai yang ini. Okey, baik. Kita nak bagi hadiah pada semua, pada orang yang menonton malam ni. Okay. Yang bertuah. Aku tak ada baca prompter. Ha? Tak ada, tak payah. Semua kita suka hati aku nak bagi apa. Okey, saya nak bagi hadiah t-shirt. Ui. Serius, Man. Serius, lah. Aku tak ada duit tau nak beli shirt korang. T-shirt, ada tak? Pian, boleh keluarkan gambar t-shirt tak? Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Kau jangan minta barang bukan, Pian bakar komputer lah. Tak ada? Okay, okay. Dia cakap jap, aku dengar. Okay, 5 minit. Kami akan paparkan kepada anda, kami akan kongsi dengan anda t-shirt yang kami nak bagi kepada siapa yang bertuah. Betul. Okay. T-shirt tu sebenarnya memang t-shirt eksklusif untuk Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Wow. Kalau tahun 2021, mana baju lain? Lain. So yang macam ni, macam ini, macam ni, kami je lah yang dapat sebab terbalik. Kru. Ini. Oh, kau punya sebelah ke? Oh, tu. Okay. Baik. Kita kau ni. Okey, kita nak bagi hadiah yang pertama, pakai baju yang lawa. Pakai baju yang lawa kejap tengok siapa. Tu yang pakai tanjak tu. Takkan kau pilih terus, takkan dia dapat? Tak, bukan aku tunjuk dia macam gerak. Tunjuk. Dia selfie ke tu? Macam tak bergerak. Cuba kau gelak. Gerak. Dia gerak macam ni je. Gerak macam ni je. Okey, yang kedua kita nak bagi mereka yang sangat sporting. Aku dah nampak dah seorang sporting ni. Siapa? Yang naik motor tu? Tak, itu sporting sangat. Ini sporting. Lain macam dia punya okay. Sporting sampai jap, dia naik motor. Baju sekejap. Lepas tu yang ketiga kita nak bagi hadiah pada orang yang dapat jawab kuis. Macam mana dia nak jawab kuis? Yang jawab kuis, dia akan... Macam mana aku nak jawab? Tak apa, nanti produksi kita pandai lah. Dia angkat tangan ke apa ke. Okey, lepas tu satu lagi, kita nak tengok plakat yang paling kreatif. Plakat yang tulis tu lah, bukan kain plakat. Okey. Tak apa, kalau korang boleh tulis hot pun tulislah, tidak mengapa. Kalau yang tulis nama Syazman, confirm kalah. Tak. Itulah tuahnya. Oh, ya. Okey, baik. Kita kongsikan dengan anda t-shirt Anam 2020. Mana dia? Silakan tengok. Ini dah nampak alif kat situ, nun cantik bertepat kat situ, ha. Mim. Itu dah Anam. Anam cap Anam. Short form bagi apa? Anugerah Nasyid Malaysia. Mana kita dapat perkataan Anam ni? Jangan tanya aku. Tak sadiah. Okey, dari perkataan Khairul Anam. Apa maksud Khairul Anam, Bang Azari? Khairul Anam pun maksudnya sebaik-baik. Semua boleh krik-krik siun. Tak, sekarang ni aku kalau hang tanya English Cambridge, aku terror. Tu mantap. Aku dulu English education. Tu lah, orang belajar bahasa Arab tak nak. Okay, alright. So, dari perkataan Khairul? Khairul Anam. Sebaik-baik manusia lah. Betul. Aku kan tak tahu saja je. Tahu. Memang kau lambat-lambat dapat anak. Anam. Baru terfikir. Betul. Okay, itu t-shirt dia. Jadi, kepada anda. Yang kita dah bagi hadiah dulu lah. Okay. Untuk yang paling sporting. Ini dia face mask. Ini face mask yang kita pakai tadi tu. Face mask yang kita pakai tadi. Okay, face mask. Dia ada dua jenis. Jenis yang pertama macam ni. Jenis kedua macam tu. Sama je dua-dua sebenarnya. Tak ada, kau nak bagi lain, pakai terbalik macam aku pakai tadi. Okay. Baik, yang ketiga, wang tunai. Wang tunai, sebanyak? Sebanyak, kita akan umumkan sebentar lagi. Ui, banyaknya duit. Okay, baik, kita nak bagi face mask dulu ke bagi t-shirt tu, producer? T-shirt dulu. T-shirt dulu. Okay, alright. T-shirt dulu. T-shirt ni nanti kepada pemenang, kita dah pilih pemenang tu. Bagi tahu saiz lah. Kita akan minta PM saiz kita. PM bagi saiz kita. Apa? Saiz dia. Dah tahu. Tengok orang tahu dah saiz besar apa. Alamat untuk kita post. Gelak kat tu sampai hati gelak kita. Sampai hati gelak kan kita orang yang kecil ni. Okay, alright. So, kita nak pilih yang paling supporting. Setoping. Yang paling supporting. Okay, kita undi. Okey, tapi Farid. Sebelum tu. Sebelum kita ni, selepas ni jangan mana-mana pergi mana, nak pergi toilet pun jangan. Selepas ni kita nak dengar lagu Damai Yang Hilang. Dan juga kepada apa anda. Jangan hilang. Jangan left group. Ni nak bagi tahu cap. Jangan left group WhatsApp ni. Pasal? Sebab kita nak bersama dengan anda sampai bila-bila. Kalau ada program nasyid dan sebagainya, andalah orang yang pertama kami utamakan dahulu. Betul. Siapa nak join, jom datang. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Tu dia. Jangan marah. Tak marah. Kita tak marah. Okay? Andalah yang kami akan utamakan dulu. Kami akan tanya, okay, jom. Siapa nak
join Anugerah Nasyid Malaysia 2021. Contoh. So, okay, itu akan doakan. So, anda boleh turun sekali. Baik. Hidup Syazman. Dia tulis Syazwan tu, saya Syazman. Okey, minta maaf. Okey, baik. Abang terkeluar. Okey, kita undi eh. Kita undi. Siapa yang kat sini undi eh. Siapa yang paling supporting. Okey. Okey, Farid, yang mana? Kau tunjuk je yang mana pakai baju apa. Paling supporting. Yang korang semua macam takut buat apa? Semua macam pilih lah saya. Pilih lah cepat saya. Cepatlah Farid. Cepat. Pilih supporting seorang. Farid? Baju purple. Okey, cakap pakai mic lah Farid. Macam ramai je pakai baju purple. Confuse aku Farid. Laki baju purple. Laki baju purple. Siapa laki baju purple angkat tangan? Apa tak nampak? Okey, yang tutup. Okey, okey. Dia eh. Acak, kau pilih siapa? Aku. Aku pilih abang yang pakai tanjak tu. Abang yang pakai tanjak. Dia urut janggut dia, terus. Tadi dia selfie tadi tu. Oi, mantap. Abang Jack tu dia apa? Hidup? Apa tu? Tak apa, tak nampak. Okey, Abang Zahri. Abang Zahri pilih siapa? Saya pun samalah, baju purple tu lah. Dia baju purple. Macam ikut tema jadi dia. Oh, kau pandai eh pakai baju purple ikut tema. Okey, Abang Man. Pilih siapa? Saya pilih abang naik motor tu sebab tengah sport kan, sporting sport. Tapi abang sporting. Naik motor tu apa ada. Sporting? Ada lagi. Oh, ada lagi. Mantap. Ada. Pergi mana? Sport. Bang, ke abang tak boleh balik rumah ni? Bila tak musim taman ni? Itu Ustaz Zuhaizi lah. Ustaz Zuhaizi nak pergi mana KL? Ustaz Al-Madadi. Tak ada lampu jalan dia gelap. Tak ada lampu jalan dia gelap. Ha, tengok tengah lap tu. Tak layar corner. Virus. Virus pilih siapa? Baju purple juga. Okey, saya ayalah dah 1 2 3 orang beli purple. Tak apalah, okey. Menang abang baju purple. Angkat tangan. Angkat tangan. Tahniah untuk anda, tepuk. Semua tepuk, semua tepuk. Tahniah. Okey. Abang Jem muka masam. Nombor tak pilih aku. Okey, abang baju purple PM kita orang. Jangan PM dekat Zoom eh. Letak dekat dalam WhatsApp. Saya menang lah. Baju. Saya menang mata. Saya lah pakai baju purple tu. Ya. Yeah. Okey, baik. Nak tanya korang dekat Facebook dengan juga IG, korang dah tukar belum? Frame? Anam? Kita ada frame Anam tau, khas untuk Anam. Kasih tukar, kasih bukan tukar. Bukan 7, Anam tau. Anam. Okey, untuk memenangi face mask. Wow. Ini kuis yang paling senang. Okey, tapi yang tu kita simpan dulu. Oh, nanti kita simpan. Nyanyi dulu. Okey, kita nyanyi dulu. Okey, sebelum Abang Zahari ngantuk, kita suruh nyanyi dulu. Orang tua. Mana boleh main macam tu? Muda. Orang lama. Silap. Okey, nama yang hilang, silakan. Okey, yang ni kami tak kacau bagi abang nyanyi. Ya, kita orang hu-hu sikit-sikit. Terimalah, Azhari nasihat. Ya, nama yang hilang. Ya, silap lagu. Kau pun damai mana? Bukan lagu damai tau. Dia ingat lagu dia mana tahu kumpulan kau damai. Aku rasa dia lost. Okey, kita memo break. Damai yang hilang. Bersama Azhari Nasihat. Tercalar pelangi diiris ke kemelut melanda dada kesu.
sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai persengketaan. Masya Allah, hadapu. Okey, okay. Ini persoalan yang daripada dulu saya tanya-tanya. Kalau artis-artis yang lain, legend-legend ni, Nausihat, Brothers, Hijaz, Munif, lepas tu Raihan, Nazri, dan juga Ular Raihan. Lepas tu Rabbani, Rabbani Arwah dan juga Zola Zul. Macam mana Zul boleh maintain suara? Tarik sama macam kat radio. Sama. Biasa macam dah lain dah. Macam dah bengah dah, tak larat dah. Duduk lah tu. Dahsyat, duduk boleh tarik tu. Kami tadi macam nak ambil tapi tak apa nak biar lah. Yelah, kita orang muda nak tolong lah kan. Tapi sama sebiji, cuba cerita macam mana dia maintain suara tu. Kalau lagu lain rasa macam nak tolong-menolong. Lagu ni kau biar lah. Dia kalau tanya semua penyanyi pun saya rasa benda yang sama lah. Itu praktis lah, maknanya nak bagi suara tu season, dia kena selalu nyanyi lah. Kan, so sebab tu kalau penyanyi professional. Dia kena professional lah. Dia kena lah nyanyi selalu kan. Very good, very good. The answer very good. Macam so, kau dah masuk apa ni, nak menang nanti kau kena practice banyak cakap. Okay, nanti masuk kelas. Lagi dah akan masuk sekali cukup lah. Macam tu kena practice banyak orang kan. Jawapan KBKK biasa. KBKK, kemarin berfikir. Sebab Abang Munif Hijaz, kalau aku tanya soalan yang sama, dia akan jawab benda yang sama juga. Tak, dia akan jawab, kalau kita tanya Munif Hijaz, lepas ni kita tanya lagu Hijaz tu, okay? Lagu Hijaz nanti fikir, nak nyanyi lagu apa? Kau tanya apa? Kalau kita nak tengok, kenapa lagu-lagu lama ni evergreen, kita pernah interview Munif Hijaz. Jawapan dia adalah, dia orang sebelum dia orang recording, dia orang sembahyang hajat dulu, sunat tahajud. Serius sembahyang hajat. Masya-Allah. Sunat taubat. Masya-Allah. Dia orang ni, dan dia orang tak pernah lepas daripada ambil wuduk sebelum dia orang masuk dalam studio. Ya. Kita bukan tak ambil wuduk, kentut sambil menyanyi. Patut bunyi kan. Patut pitching lari. Tapi memang budaya-budaya ni betul, memang dibawa daripada zaman Nada Murni lagi. So bila kami yang pun anak didik dia orang ni, jadi kita pun material tu sama juga. Sebelum tulis lirik kita solat kan. Tapi macam show pun sebelum show doa dulu, semoga apa yang kita sampaikan betul-betul sampai ke hati. So benda-benda tu macam dia dah jadi rutin. So kita pun dah jadi biasa buat benda tu. Kita tak tahulah makbul ke tidak makbul doa gitu tu. Tapi in the end kita nampak lagu-lagu lama ni lebih evergreen. Betul. Itulah man, datang orang sekarang tak ada pun kau. Okey Farid, buat lagu. Usul aja. Ada usul aja? Oh tak ada kan? Usul aja pun kan. tak tahu. Okey. Maknanya orang dulu kita kena tiru. Dan juga Acap, anugerah nasyid Malaysia bukan terhenti di situ saja. Betul. Sebab kami punya target akan datang insya-Allah tahun depan. Kita ada beberapa target untuk buat satu, nak kembali balik macam mana dulu Nada Murni buat. Betul. Mencari budak-budak, kanak-kanak ataupun anak-anak muda, remaja untuk buat lagu dan kembalikan tarik. Nak orang kata bahasa Jawa dia, nak bina yang baru. Yang bina yang baru. Build new newcomers. Okay, kita nak ambil budak baru. Siapa nak, boleh join kita orang. Siapa nak angkat tangan? Siapa yang ada kawan-kawan yang suara yang sedap, remaja-remaja yang sedap-sedap suara, suggestkan dalam grup. Yeah. Okay, benda-benda tu kita akan tapis dan kita akan buatkan. Betul. Untuk anda. Dan untuk kiranya kalau kata kita tengok, alhamdulillah, ramai yang menyebut di social media yang bulan 12 ni ataupun bulan Disember ni adalah bulan nasyid. Sebab apa? Bukanlah sebab kebetulan tahun ni Allah takdirkan, bukan kebetulan lah. Memang dah pun ditulis oleh Allah SWT. Di mana bulan ni saja ada macam-macam event nasyid. Sebelum kita ada apa ni, kita ada konsert intim 20 tahun. Betul? Kita ada konsert intim 20 tahun. Itu pun satu konsert yang berjaya. Masya-Allah. Kan? Dia gabungkan, dia throwback balik lagu-lagu lama. Tapi sebelum tu kata malam tu 30 lagu nyanyi. Mana dia orang dapat apa dia telan bateri energizer rasanya malam tu. Apa dengan tekak tu? Abang, macam mana tahan tekak? Macam Nausihat pernah show banyak lagu kan? Macam mana kau maintain? Saya nyanyi dekat semula di 3-4 lagu dah habis. Tak, kau memang tak boleh nyanyi. Tak dengar lagi suara aku. Tak, jangan sampai hati tak dengar. Dia tak tahulah dia sebab nak kata Nausihat ni jenis praktis ke apa ke, saya pun jenis praktis tak juga. Tapi itulah nak bagi suara tu kekal, pitch tu mana sampai sekarang saya nyanyi masih key yang sama kan. Jadi kerana kita masih lagi nyanyi key yang sama,
Kan, mana kalau kita tak asah, kalau kita tak push kita punya suara, kita tak tolak, nanti dia tak boleh pergi. Lama-lama dia akan rendah, dia tak boleh nak pergi, tak boleh hit note-note yang tinggi kan. Tapi maknanya kena selalu training, bukan training sangat pun, tapi kena selalu nyanyilah. Dalam bilik air pun kira menyanyi juga. So itulah training kita. Betul. Kat situlah dia punya sound paling baik sini. Betul, ada. Asalnya level-level sound dia tu macam Mike Newman kan. Betul, betul. Macam tu eh. Alright. Okey, baik. Okey, tadi kita ada ni untuk mas, bagi hadiah mas. Oh, nak bagi hadiah mas. Okey, baik. Kita ada quiz. Okey. Okey. Soalan quiz ni, anda angkat tangan dan kami serahkan kepada producer untuk unmute anda untuk jawab. Okey. Okey, producer minta maaf, yang akan minta unmute, maaf jangan marah kami ya. Marah producer. Sebab dia yang unmute, siapa yang kena jawab. Producer kami nama dia YI. Eh, jangan cakap. Oh, bukan. YI bukan nama sebenar. Okey. 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 Baik. Soalannya. Soalannya jap. Ini senang sebab face mask. Okey. Kalau baju mahal sikit. Tak, aku dah takut nak keluar, takut jumpa dia. tak apa dah, langgar pegut kau je. Okey. Soalannya. Berapa umur Abang Zahari Nasihat? Kau main umur. Okey, cepat unmute siapa? Siapa yang paling laju tu kita mau siapa unmute tu betul. Cepat producer unmute siapa? Siapa? Okey, siapa tu? Okey. Woi, wong kau ha. Bosonya. Bosonya muka. Okey, abang nama. Sabar dulu nama. Sabar dulu. Namanya bang? Nama saya Abang Sapa. Dari mana? Daripada Putrajaya. Oh, patutlah belakang tu masih besi. Abang tak gayat ke dekat tepi air tu? Okey. Abang jawab apa tadi? 43 tahun. Betul ke bang? Saya lahir 78, 42 ke 43? Kau kira bang, kau kira. Saya otak Jepun ni tak bawa selalu. Kira boleh lah. Saya tersilap sebut tadi tapi saya betulkan. Betul. Tadi. Tapi abang tertipu Jawapan yang first tu 43 lah sebut tadi. Betul lah, boleh abang. Kalau saya terima lah. Okay, abang saya tak kisah jadi tua pun. Tak apa, kita bagi separuh je mas. Oh, separuh. Okay. Nyanyi sikit. Lagu nasihat. Kalau lagu Jalil Hamid pun okey. Tiga. Terjalar pelangi di hirit gerimi. Senja pun melangkah menuju mentari. Baik. Nas warnanya terukannya. Suka-suka. Kau tukar lirik, bang. Aku tahu lah. Itu lirik yang kau bakal cakap. Okey, baik. Itu dah pergi exit Semenyih tu. Dah tak sampai berjaya. Okey, tepukan gemuruh untuk akan kita. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, nanti PM kami ya nama anda. Kita dah tahu dah siapa yang boleh gantilah kalau Abang Zahari tiba-tiba kena jaga exam ke. Cari kat Putrajaya lah nanti. Cari Putrajaya. Kalau show Putrajaya, kita dah ada dah. Okey, baik. Untuk memenangi baju t-shirt, dah ada. Nanti dulu, duit wang tunai. Wow! Producer, berapa ringgit wang tunai, Abang Masa? Bagi tahu sikit. Abang Jad dah tunggu tu. Akulah tu. 500? 50. Oh, jangan. Silap-silap kena potong payment kita. 500 aku pun tak. Okay, RM50. Kau nak bagi soalan? Tak, kita cari baju paling lawa. Kau nak bagi soalan quiz? Bagi soalan lah. Okay. Kau bagi. RM50 kira mahal sikit lah. Soalan acara jadi susah sikit lah. Tak kerti. Tak kerti. Apa itu pun tak kerti. Baik. Di manakah isteri... Okay, jap. Tapi sebelum tu. Dah isteri tau. Sebelum tu. Yang ni pun akan macam tadi juga. Siapa yang kat tangan, yang ni kita pilih, kita unmute dan jawab. Kalau tak ni tak tahu macam mana cara nak jawab. Yang ni siapa tahu, tahulah. Sebab soalannya aku bantai je. Jawapan saya tahu. Okey, di manakah isteri Farid Damai bertugas? No! Hang tak cerita apa pasal dia, tiba-tiba hang tanya pasal dia. Siapa? Okey. Siapa? Angkat tangan. Tu je, garuk kepala abang. Oh, tu dia. Okey, bang. Abang, dah muncul lah muka abang. Tak dengar suara pun, bang? Madinah. Sabar dulu. Nama tak ada Madinah. Nak? Nama siapa bang? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi, dari mana? Jiran Farid. Jiran sebelah rumah Farid.
Tasik Puteri. Tasik Puteri, masya-Allah. Oh. Ah, tahulah jawapan dia kalau ustaz. Tasik Puteri. Ini Pak Khatib, Khatib. Khatib. Apa Khatib tadi? Katil, Katil. Okey, baik. Ustaz. Ya, saya. Okey, di apakah jawapannya? Madinah. Madinah. Ha? Antara betul ke Madinah? Hang jangan tipu. Madinah ke mana? Hatu bini yang mana ke Madinah? Kalau salah cakap salah. Okey, salah. Salah ustaz. Bang, kami bagi face mask ke ustaz sebab berani jawab. Sabah kan? Eh bukan, suka. Pilih semua negeri. Eh Sabah ustaz. Ingat dia tu okay, dia ustaz. 90 kan. PM kami bagi face mask ke ustaz. Okey, okay, baik. Dekat mana untuk anda? RM50. Siapa jawab? Angkat tangan. Siapa yang boleh jawab? Angkat tangan. Di manakah isteri Farid Damai bertugas? Kau tanya dia macam dia tu Fajar Tahir. Semua orang tahu. Okeylah, okeylah. Kalau Google pun tak jumpa. Okeylah, kita bagi dia face mask. Okey, ustaz dah menang face mask. RM50 masih lagi anda boleh menangi. Dan juga t-shirt. Macam eh? Ha. Ha, t-shirt dan wang tunai total RM100, RM50. T-shirt satu lagi tinggal. Wang tunai 50 je. Ha, 50 50 lah. Dua. Dua? Ha. Wow. Ya, potong kau punya lah. Ui, jangan. Okey, okey, alright. So, kita nak nyanyi satu lagu. Okey. Sebelum kita soalan kita seterusnya. Kita dah nyanyi lagu Raihan dah. Okey. Nasihat dah. Baik. Kita dah nyanyi lagu kumpulan Hijaz belum. Okey, tapi sebelum tu, ada tak benda lagi kita nak kongsi dengan diorang? Kita nak kongsi tapi selepas ni. Selepas ini. Okey, baik. So, kita nyanyi satu lagu Hijaz. Lagu apa, Cap? Farid minta nak nyanyi lagu Dia Kekasih Allah. Farid. Siapa dia? Dia. Oh dia. Ha. Okey. Dia Kekasih Allah, boleh? Oh, ya? Boleh semua? Kami tak ada skrip, so kalau nampak macam tengah bergaduh tu betul lah tu. Okey, silakan Farid. Siapa nyanyi? Farid ke Acap? Sama-samalah. Sama-samalah kita sama-sama. Dengan Abang Azhari tadi. Dia ingat lagu rakyat lagu Hijaz. Dia gelak macam tu. Nak aku buka lirik ke? Good.
dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Beri tumpuan Shazman. Kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Alright, man. First time. Aku rasa macam macam kita dah boleh grup baru lah. Kalau nausihat, lepas tu ada aula. Kita nak buat apa pula? Nausihat. Kita buat hal baik lah ya. Nama macam ayam KFC. Oh, alah kau. Bini tak tahu, diorang tak tahu awak punya isteri kat mana tau. Isteri Farid dekat Riyadh. Riyadh, Saudi, Saudi. Saudi. Farid jumpa isteri dia 15 tahun sekali. Lamanya. Okey Farid, dengan cerita akan pergi ke Saudi bila? InsyaAllah bulan depan. Bulan ni tak boleh kan, ada anugerah nasional Malaysia. Yeah. Alright. Dan so, juga okay. Farid juga akan perform. Oh. Perform. Okey, kita nak tengok senarai performer sebelum kita tamat. Serius lah nak kongsi dengan diorang? Betul. Sebab kita dah share dekat Facebook, so mungkin ada yang tak tahu, ada yang tak tengok. Sebab kita dah dekat dengan penghujung, nanti lagu penutup kita adalah lagu Ku Harap Cinta. Ku harap. Daripada Nausihat. Penutup. Aku harap kau yang akan... Hanya tanya aku macam tu, aku boleh. Tanya Farid tu boleh main ke tidak? Boleh. Dia kata dia boleh. Boleh. Ku harap... Boleh. Alright, so kita nak tengok. Okay, ni adalah antara yang akan tampil dalam persembahan-persembahan istimewa kita. Ya. Yeah. Di Malam Kemuncak Anugerah Nasyid Malaysia. Kita ada bacaan. Ni khori lah yang ada. Kita tak tahu dia orang nyanyi ke, berzanji ke, marhaban ke. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Betul. Dan juga Furqan Fawaz. Ustaz Tarmizi ni Akademi Quran dulu kan? Betul. Furqan Fawaz ni Insta Famous. Oh. Penyanyi nasyid Insta Famous. Dia ajar orang mengaji Quran dekat Bigo orang tahu. Masya Allah. Tahu. Bagusnya. Bagus kan? Okay, next station. Baik, kita ada, yang ini. Kalau industri muzik biasa kita ada BBNU. Iya. Yang ini BBN Sheet. Jaga. Tolonglah aku tak tahu namanya. BBNU juga. Oh, sama-samalah, sama. Dia bukan BBNU, dia BNBU. BNBU tu apa? Ya. Budak nasyid. Baru nak up. Bolehlah. Baru nak up tu kita letak sekali lah. Kita ada Farid Damai. Dia budak-budak BBNU ni daripada tahun bila dia orang masuk industri? Dia orang ni actually karya baru dikenali lah. Mungkin ada yang dah lama di scene underground. Sekarang ni baru naik ke darat, sebelum duduk bawah tanah. Kita ada Farid Damai, ada Faiz, Darwish, Fuad Ko, Anip Fine, Ifham Symphony juara. Yeah. Banyak-banyak semua seorang je bagi kopi abang. Semua tiru nasihat lah ni. Nasihat pakai kopi ini, kopi KRS. Kerap luar maju. Okey, baik, kita ada Color of Voices. Alright, ini adalah geng acapella kita. Memang power dia orang ni sampai ke Shanghai. Dan kita ada juri kita. Ini juri professional. Ini Dini Juri. Kalau anda tahu Dini Juri ni damai dalam industri muzik. Yang ni Sakaratul Maut. Sakaratul Maut. Itu dia. Ini Dini. Ini juri. Okey, dan juga kita ada Saujana. Aku panggil Saujana. Sebab mereka dah reunion semua sekali ada pada malam kita tu. Kita ada Dr. Izzuan ada. Dr. Izzuan ada. Seramai Taman Firdausi. Oh yeah. Okey. Dan juga kita ada
Aku rasa Inti. Yang ini mereka juga akan bersama dengan anda pada malam tersebut. Masya-Allah. Dan juga kita ada oh, wow, kita ada rockers kita. Ini orang lama lah. Ini orang lama. Orang lama. Kenapa lah orang lama ni ada? Sebab mereka banyak mengeluarkan lagu-lagu ketuanan, so, lagu-lagu Rashid. Betul. Yeah, kan? So kita ada Ali Ekspedisi dan juga Akil Hai. Ya. Yeah. Dan seterusnya ada. Kita ada Naim Daniel, Naim dan juga Kai Bahar. Orang-orang muda. Betul. Yang sentiasa banyak lagu-lagu mereka. Betul. Dan dia orang pun banyak cover lagu Rashid juga. Iya. Kai Bahar lagi lah dengan Intim hari tu kan. Okey, dan juga kita ada. Sia-sia. Bukan. Malam ini akulah seniman. Okey, dan juga Dakmi. Seorang penyanyi yang kalau lagu dia, dia tak nak orang lain bawa. Betul. Okay, okay lah. Kalau boleh tinggi atas pokok dia ambil. Okey, dan juga kita ada ini dia. Inilah the ini legendary Big Four. Betul. Raihan, Rabbani, Hijaz Brothers. Mereka lah puncanya. Ya. Yeah. Menasyid di Malaysia berkembang cantiknya. Betul. Okey, baik. Itulah dia perkongsian yang telah kami berikan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami. Ya, terima kasih kepada yang menonton dari awal sampai sekarang. Ramai lagi sekali. Kita ada janji dengan dorang. T-shirt, duit. Okey. Okey, t-shirt kami nak berikan pakai baju yang paling cantik. Okey. Okey. T-shirt kita dah bagi tadi. T-shirt duit aja sekarang. Tak, t-shirt ada dua. Oh, dua ke? Ada satu. Okey, okey, baik, baik. Okey, t-shirt. Last ni masa dah pendek sekali. T-shirt. Masa dah time. Okey. Okey. Untuk t-shirt. Okey. Masa ada apa? Pakaian. Pakaian yang paling cantik. Okey. Okey. Pakaian yang paling cantik. Okey, anda setuju orang yang mana? Dia. Anda setuju orang yang mana? Okey, aku vote dulu lah. Aku vote. Aku nak yang Abang Tanjak lagi, tak kira. Okey, kau Abang Tanjak. Okey, satu. Farid? Nampak tajam je kepala dia. Abang Zari? Saya sama juga Abang Tanjak. Abang Tanjak. Sama? Abang ada tiru. Tiru pun ni. Okey, sama. Saya lain. Abang Tengkolok. Aku pukul lah. Farid? Abang Tengkolok. Oh, Tengkolok juga. Saya tak setuju. Saya nak Abang Jeff menang. Okay. Tapi sekarang ni kita empat. Empat lawan satu. Alright. Maaf Abang Jeff. Yeah. Okay. Okay. Baik. Abang Tanjak, tolong PM kami. PM, T-shirt. Dekat WhatsApp eh? 6.20 untuk anda. Dan alright, juga RM50 satu lagi. Okay. Kita ada duit RM50 kan? RM50. Last. RM50 untuk anda. Siapa yang akan menang lagu ini? Alright. Siapa boleh sambung lagu ini? Tolong angkat tangan dan produser kami akan unmute lagu anda. Kalau boleh perempuan pun boleh juga ya produser ya. Tak apa. Okey. Macam mana? Okey, kau mainkan satu lagu yang tak sedap bunyi dia. Okey? Ataupun main muzik ya. Okey? Lepas tu suruh dia orang teka apakah lagunya. Okey. Kau nyanyilah suka tinggal. Tapi jangan bagut lagu. Jangan sebut je. Siapa dengar? Siapa Abang Tengah? Siapa tangan? Abang Jeb, okey Abang Jeb. Tak dengar, dia tak dengar. Tu. Abang, dia dah menang tadi t-shirt. Tapi dia je yang dengar. Okey, lagu apa? Okeylah, producer pilih. Okey, tak apa. Siapa nama? Assalamualaikum, nama saya Komar Intisar. Kumpulan Intisar ni. Okey. Apa jawapan dia, Komar? Keluarga Bahagia dari Saudana. Betul ke, Farid? Okey, betul Farid? Betul. Tahniah untuk anda. Dapat baju, dapat RM50 lagi. Okey. Alright, so kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ya. Yeah. Terima kasih kepada anda. Kepada semua yang menonton pada malam ini. Dan macam saya cakap tadi, kita akan tutup lagu pertemuan kita dengan lagu Aku Harap Cinta. Kita nyanyi lagu Damai lah. Damai. Okey, damai. Okay. Lagu penutup kita rancak sikit, kita nyanyi lagu Damai. Okey, terima kasih kepada menonton. Kita di Facebook Live juga ada. Terima kasih kepada anda menonton di Facebook Live. Okay. Kita rakan-rakan dari Thailand, Cap. Betul, kita Indonesia. Ada tadi. Daripada Patani, terima kasih Tuan Imam. Ya, terima kasih banyak kepada semua yang menonton sambil bawa motor. Tuan Ustaz dah sampai destinasi itu. Dah buka helmet itu. Okay. Zuhaizi. Ada juga terima kasih kepada anda. Tepukan gemuruh sekali lagi pada diri anda. Nampak sikit tangan. Tepuk tangan. Okay. Ya. Jangan lupa saksikan Anugerah Nasyid Malaysia pada 27 hari bulan. Jam 9 malam. Ya, muka anda akan dipaparkan di TV1 nanti. InsyaAllah. Right. Baik, kita akhiri dengan lagu Zaman Akhir untuk anda.
I love you all. Okay, bye. Jangan keluar grup sebab banyak lagi aktiviti tuan-tuan. Bye-bye. Jangan keluar grup.